Halo, jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di depan gua ini sekarang udah ada 2 paket ya. Ini paket dari Om Agung Setiawan Diecaster ya. Lagi-lagi Om Agung ini kirim raok lagi buat Ngopeni Diecast ya. Di raok kali ini kira-kira isinya apa? Oke, yuk langsung aja kita buka ya. Paket dari Om Agung Setiawan Diecaster kita singkirin dulu dan sekarang kita buka yang ini dulu ya. Kira-kira apa isinya? Gue juga penasaran ya. Langsung aja kita bedel. Nah, langsung aja kita buka ya. Wah, ini kok packingnya kurang ini ya, kurang padet nih kayaknya nih. Langsung aja kita buka nih isinya apa sih? Gue juga penasaran ya. Waduh, kartnya nekuk guys. Ini yang paling gue nggak suka nih. Packingnya kurang oke ya. Nah ini dia guys. Ya, jadi ini dia ya yang di lot H sebelumnya udah pernah keluar juga ya. Ini ya 95 Jeep Cherokee ini ya. Nah ini sebelumnya juga udah pernah gue review, udah pernah gue loose juga ya. Teman-teman bisa lihat videonya di atas. Tapi sayang banget nih, kartnya rusak begini ya, lipet-lipet begini. Aduh sayang banget deh. Ini udah pernah gue review ya. Jadi sekarang kita mau nge-review ini aja. Nah ini juga yang terbaru di lot J2022. Ini adalah 1986 Toyota Van. Kayak Mitsubishi L300 ya, atau Toyota Estima yang Tomica itu kali. Gue punya juga nih. Nah sama gak? Oh beda ya. Beda ternyata guys. Kirain sama Estima Tomica ya. Ini Tomica gue yang jadul ya, Tomica 1992, Tomica Toyota Estima made in Japan ya, masih made in Japan. Ini masih Tomica black ya. Udah lama banget gue punyanya nih. Ini keren nih, salah satu ya udah langka lah ini pokoknya. Oke langsung aja kita buka ya, gue penasaran langsung pengen gue review. Sekarang kita anti blister-blister klub-klub ya. Kita buang. Nah oke okay, langsung aja kita review dari bagian depannya ya. Ini kacanya sini luas ya, model minibus gitu. Jadi nggak punya hidung nih mobilnya ya. Di depan sini lampunya itu Mika ya. Wih keren banget ya lampunya Mika gini. Tulisannya ada tulisan Toyota gitu. Kemudian ini ada bumpernya ya. Jadi bumpernya itu menyatu dengan base-nya guys ya. Terus kemudian ke bagian kanannya. Nah di bagian kanannya ini, wih detailnya mantul juga ya. Ada spionnya, kemudian ada handle pintunya. Nah untuk bagian belakangnya detail banget guys, bagus banget ya. Ada detail lampu sennya dan juga lampu mundurnya. Kemudian di sini ada tulisan Toyota. Di bawahnya Hot Wheel ya. Dan ini ada lampu spionnya juga tuh sama dengan sebelah kirinya. Kemudian untuk bumper belakangnya dia menyatu dengan base-nya ya. Jadi ini menyatu, jadi semua jadi menyatu ya. Dari belakang sampai depan dia menyatu semua. Nah, kemudian nah di sini ada detail knalpotnya. Wih, keren banget ya. Dan ini ada semacam kayak rel gitu ya. Jadi pintunya tuh pintu geser ya. Pintu geser gitu. Nah, keren banget ya. Ini juga ada spionnya. Kemudian di atas ini ada sunroofnya. Nah, tidak ada part yang bisa dibuka ya. Bannya kok mirip kayak ban matchbox ya. Ban-ban matchbox gitu. Kayak begini bannya. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini ada tulisan 1988 Toyota Van ya. Hot Wheel 2021 Mattel. Wih, keren banget ya. Oke, ini bagus banget ya. Kita dapat ini, wih, lumayan nih. Jadi kalau teman-teman ada kayak gini digantungan, serok aja, guys. Bagus ya. Oke, kita udah buka yang paket gua hunting di toko online ya. Dan ini juga salah satu yang terbaik ya, gue udah punya, udah gue unboxing.
Nah, ini dia ya. Widih, keren ya. Ini yang udah gue buka. Jadi ini belum gue buka ya. Buat di blister aja, buat disimpan ya. Kelihatannya kan asik gitu. Oke, sekarang kita buka yang dari Om Agung Setiawan ya. Kira-kira isinya apa? Ini kita singkirin dulu. Nah, ini yang dari Om Agung Setiawan Diecaster ya. Wah, kebalik ya. Ini bagian bawahnya ternyata. Nah, ini dia ya. Yang pertama ada ini dia. Nah, ini ada ininya, solatipnya sini. Ini salah satu fokusan dari Ngopeni Dekes juga ya. Yang gua koleksi yaitu ininya, cardnya ya, Factory Fresh ya. Udah ada yang 2/10 itu ya, Mercy ya. Terus ada lagi apa itu ya, nanti bakal kita lengkapin semua Factory Fresh-nya ya. Dan yang ini adalah Nissan Z Proto. Udah gak ada lagi ya. Oke, langsung aja kita lus ya. Gue pengen ngelus ini. Langsung aja kita review. Widih, keren juga ya. Yuk, dari bagian depan ya, lampunya ada dekolannya ya, bagus banget dekolan lampunya. Kemudian di sini ada tulisan logo Nissan-nya ya. Dan di situ grillnya itu dia juga menyatu dengan base-nya ya. Nah, kemudian untuk semuanya keseluruhan itu warnanya kuning ya. Dan ini model coupe, bannya peleknya warnanya gold ya, ban tentunya ban plastik. Kemudian di sini ada spionnya. Kemudian kita ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya juga detail banget ya. Dan untuk di bagian belakangnya ini ada tulisan logo Z-nya ya. Kemudian di samping kanannya sama dengan samping kirinya. Oke, untuk bagian atasnya di sini dia kaca semua ya. Ini mobilnya kaca semua, jadi transparan semua kayaknya. Kelihatan isinya gitu dari belakang sampai depan ini transparan semua. Ya, keren banget ya. Dan ini layak di koleksi guys ya, salah satu yang layak di koleksi kalau menurut gue ya, Z Proto. Nah, kemudian ini dia nih, ini adalah Volkswagen Cover Racer. Dan ini gue dapetnya bukan Tracer Hunt. Jadi ini ada Tracer Hunt nya untuk yang lot H. Om Agung ngasihnya gak Tracer Hunt nih. Ya, ini jadi Huawei Counter ya, dari Huawei Counter Red ya, 5/5. Dan ini tidak gua buka ya, untuk sementara nggak gua buka dulu, kita taruh di blister aja dulu, durasi ini waktunya udah nggak cukup ya. Oke, jadi hasil hunting kita kali ini kita dapet ini ya. Nah, ini yang tadi ya, kita dapetnya yang cardnya rusak ya, sayang banget ya. Dari Om Agung kita dapetnya dua ini ya. Terus kemudian yang gue beli online ya, gue dapetnya ini. Nah, ini punya gue nih, udah gue lose. Oke, demikianlah video hunting online kita kali ini ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Ngopeni Dekes, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru dari Ngopeni Dekes. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih dukungan Anda luar biasa. Jangan lupa di komen, di like, dan di share jika dirasa perlu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.